Hari ni kita nak unboxing Half Moon. Nampaknya cuaca hujan guys eh. So kita akan buat di dalam lah, macam video semalam. So guys, jom kita tengok video. Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Jadi nampak baju sama, maksudnya pada hari yang sama lah saya unboxing, macam kalau pada anda yang tengok video saya semalam. Okay guys, so kita letakkan kamera dulu. Op, terbalik. Okay guys, so alhamdulillah hari ni hujan satu rahmat daripada Tuhan. Sejuk sikit rumah. Okay, so hari ni kita nak unboxing ikan. Kalau korang tengok kotaknya besar. Kotaknya besar dah macam kotak kasut guys. So hari ni kita nak unboxing Half Moon daripada seorang seller yang memang khas jual Half Moon saja. Dan ikan dia boleh kata almost semua, memang semua pun top grade dan ikan yang berkualiti tinggi. Jadi kalau korang nak cari ikan Half Moon yang kualiti dia cun, grade yang baik, korang boleh tengok ikan daripada Beta Hero. Jadi ini adalah Instagram Beta Hero. So kita akan buka, okey. Okey, so ni kotaknya besar. Kau boleh tengok. Tak besar. So jelah kita buka. Tapi mana pisau saya? Ambil jap. Okey guys, so kita akan unboxing. Saya guna nampak ni, gunting bulu hidung. Korang yang main-main, gunting bulu hidung pun boleh pakai untuk buka tau. Yah. Lama. Alright guys. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, boleh buka. Nampak? Senang. Lama. Okay, buka-buka je saya dah dikejutkan dengan stiker yang sangat cantik daripada Beta Hero. Ini orang kata memang seller yang gempak lah guys. Tengok logo pun kita nampak gah, gitu. Cantik guys kan. So ada stiker daripada Beta Hero. So jom kita tengok. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada satu lagi stiker. So ada tiga stiker. Okay, so ni dalam dia, isi dalam dia. Orang boleh nampak ada banyak daun-daun ni, daun kering, daun ketapang kot. So bismillahirrahmanirrahim. Okay, so korang nampak dia ada, Allah, tumpah daun. Ada beberapa layer surat khabar. And dalam ni kita ada ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia, ni yang pertama eh. Ni yang pertama, korang boleh tengok kat sini, Half Moon Galaxy. So yang pertama kita ada Half Moon Galaxy. Lepas tu yang kedua, ini dia guys. Bismillahirrahmanirrahim. HM Multicolor, Half Moon Multicolor Orange Base. Half Moon Multicolor Orange Base Com Spec. Ni ikan Great Com eh. Wah, so hari ni kita akan review ikan Great Com. Menarik. So itu saja. Banyak daun-daun kering. Cuma mungkin ada bocor ataupun apa, saya tak pasti. Kalau korang tengok surat khabar dia basah sikit eh. Nampak ada basah dekat bahagian ikan tu. So tak apalah, yang penting ikannya hidup dan selamat. Alright, so banyaknya daun. Okay guys, so jom kita acclimate. Samakan dulu suhu dia supaya dia tak terkejut. Let's go. Okay, so sekarang ni saya tengah acclimate dua ekor ikan tu. Kalau korang tengok video semalam, kenapa air dia kuning-kuning sikit? Sebab kita pakai AOG lah. So sekarang ni kita ada stiker Beta Hero. Cantik guys stiker dia. Sementara acclimate tu kita tengok dulu lah stiker dia. So buat platform dia IG dan juga Facebook. So saya nak letak dekat sini. Nampaknya saya punya ni dah penuh guys. Tengok aquaria punya dah kena timpa dengan MFA. Lepas tu ni Airy Beta dah kena timpa dengan Hafiz. Lepas tu Hafiz ni dia timpa bukan Airy je. Hafiz Beta ni pun kena. High Beta pun kena. So sekarang ni kita nak letak Beta Hero kat mana eh. Saya rasa kat sini ya guys, cantik. Tapi dia akan timpa Abang Don sikit. Takpelah kan. So kita kena cari papan yang lagi besar guys. Saya suka letak kat papan ni sebab sebagai background. Biar penuh bersepah kan. Ke kita kena timpa ni Lokman Jazid ni. Saya rasa kena timpa Lokman Jazid ni lah.
Muka dia, hey. So, jom kita letak. So, saya dah letak kat sini. Jangan risau, Hafiz Beta masih ada nama, eh. Asalkan kita nampak sudah. Oh, nanti makin penuh ni, guys. Kita kena cari baru. Oh, AMFA ni pun ni dah. Ruang dia ni dah. Cantik. Eh, yang Shopee semalam tak tampal lah. Nanti saya tampal. Guys, so saya dah lepaskan kedua-duanya. So ini yang Speccom tu, eh, multicolor orange, eh, orange base. So ni multicolor. Ini pula yang Galaxy tu. Tapi sayangnya, guys, korang tengok Galaxy tu, dia banyak sangat koyak lah. Mungkin masa post tu dia dia kurang ni, dia gigit ekor sendiri ke apa, tak tahu. Nampak koyak. Enel pun banyak koyak. So tak apalah, kita akan review lagi beberapa jam lah, kita bagi relax dulu. So ni adalah Instagram Peace Enterprise. Jadi korang perasan tak dekat bio kita punya profile ni ada satu link. So kalau korang tekan link ni, bila korang tekan, kita akan terus pergi ke satu bahagian di mana saya ataupun pihak Peace Enterprise ni dah sediakan dah. Jadi kat sini korang boleh tekan Shopee kalau korang nak pergi ke Shopee Peace Enterprise. Ataupun kalau korang minat nak pergi grup Telegram, korang boleh pergi grup Telegram, channel YouTube saya, WhatsApp kami dan juga produk kami. Dan apa itu bidding, kepada yang tak tahu apa itu bidding, korang boleh try klik apa itu bidding dan akan terus pergi ke YouTube. Guys, so sekarang ni dah malam, so rasanya dia pun dah tak pening. So guys, untuk ikan ni, petang tadi saya kata koyak kan, rupanya dia bukan koyak, guys. Kalau korang tengok betul-betul, dia selu. Dia selu kat ekor tu, nampak? Bukan koyak sebab post, tapi selu. So jom, kita review yang ni dulu, baru kita review yang ni, okay? Nak tahu berapa nilai dia, kejap lagi saya cerita. Guys, jadi ni ikan pertama, baru nampak selu dia, saya ingatkan koyak. Jadi masuk-masuk dia terus flare, alhamdulillah, memang bagus. So kita akan tengok macam biasa dua perkara, iaitu dia punya Galaxy dan dia punya ekor lah. So kita tengok dulu dia punya warna ataupun Galaxy dia. So Half Moon Galaxy ni cantik, kiri kanan putih dekat body dia tu. Okay, cuma sebelah sini macam lebih sikit daripada sebelah sana. And muka dia tak betul-betul penuh lagi warna. Kalau korang tengok ada selo-selo lagi. And dekat finish pun ada selo lah yang saya ingatkan koyak tu. Jadi untuk colour, sebenarnya ikan ni masih boleh develop warna lagi. Jadi kalau kita groom, so dekat finish dia tu berkemungkinan boleh naik warna merah, guys. Korang nampak tak ada warna merah kan dekat dia punya finish tu. So merah boleh naik. And dekat anal pun mungkin akan naik warna hitam. Dekat caudal akan naik hitam dengan merah. Fuh, ikan ni cantik, guys, kalau kita groom. And kalau korang tengok form and finish dia pun boleh tahan, tak ada longkang, eh, bukaan penuh. And kalau korang tengok dia punya dorsal pun first ray, tulang pertama pun okey, tegak. Memang cantik ikan ni. Dan Beta Hero kata nilai ikan ni adalah RM85 kalau dekat dia punya IG lah. Cantik, guys, ikan ni. Mental pun okey. Untuk HM ikan ni kira cun lah. Fuh, lama. Mental pun boleh tahan. Warna still boleh develop lagi lah. And dekat muka tu pun silap-silap boleh naik merah lagi, guys. Cantik, cantik, cantik. Janggut pun balance, tak terlalu panjang pula tu. And boleh kata dorsal, caudal dan anal dia selari. Memang cun, cantik sangat. So thank you Beta Hero, ikan pertama lulus lah bagi saya, sesuai dengan harga dan boleh naik warna lagi. So ikan pertama cun. Ni dia, guys, Beta Hero, eh. Guys, kita teruskan dengan ikan yang kedua. Ikan Half Moon yang kedua ni katanya Speccom, eh, multicolor. So kita akan tengok lah. Kalau dah Speccom tu, kita kena sawuk dengan berhati-hati. Pelan-pelan buat ni. Ni lah. Jom kita tengok. Guys, masuk-masuk terus flare. Memang mantap. Okay, guys, jadi ini adalah katanya Half Moon multicolor orange, banyak orange lah, orange base lah katanya. So ikan ni saya tak nampak lagi bukaan penuh dia macam mana.
Sebab dia flare, dia tak flare sepenuhnya. Kita tunggu sekejap. Dia punya dosel tu tak buka betul lah guys. Dia punya dosel tu tak buka penuh. So adakah dia melepasi untuk spek multicolor? Kita akan check lah. Ok guys, so untuk spek multicolor dekat bahagian body, sekurang-kurangnya 3 warna. Finish pun 3 warna lah setiap satu finish tu. So untuk body lepas, ada putih, biru, merah, orange, dah 4 dah. So dekat dorsal, kalau korang tengok ada merah, ada biru, ada orange. Tetapi dia sedikit lah peratusan warna dia tu. And dia punya caudal ada orange, biru, putih. Orange, biru, putih, hitam. Ada hitam. So dekat anal ada orange, merah, hitam sikit je. So dia dia melepasi syarat untuk comb. Cuma itulah, untuk form and finish saya tak pasti sebab dia tak flare dengan betul-betul lagi. Dia malu-malu alah orang kata. And sebenarnya ikan ni pun di mata saya warna dia still boleh develop lagi. Sebab kalau korang tengok dekat tu, dekat caudal tu nampak ada selo lagi. Dekat anal pun ada selo lagi. Body pun warna tak strong lagi. Jadi mungkin boleh naik lagi warna untuk ikan yang ni. So sama juga dengan ikan yang first tadi, yang ni warna dia tak develop habis lagi. So ikan ni mungkin saya akan buat content untuk grooming. Kita nak tahu macam mana hasil dia, ikan daripada Beta Hero ni. InsyaAllah kita akan buat grooming. And ikan ni mungkin yang ni lah, yang ni mungkin saya akan groom untuk mental sekali lah. Sebab mentalnya kurang padu sikit, perlu dilatih lagi. Guys, jadi ini adalah Instagram Beta Hero. Korang boleh search betahero.my ataupun lebih mudah korang boleh klik link yang saya sertakan di description video ini. So guys, Beta Hero ni, sis ni, ni perempuan owner dia. So korang boleh dapatkan ikan, dia adalah specialized in long fin beta. Maksudnya ikan-ikan berekor panjang. Ada HM, maybe ada DTHM. So guys, korang boleh dapatkan. So kita tengok dulu ikan dia. Jadi cara dia menyampaikan, korang boleh tengok dia jenis ambil gambar dekat-dekat macam ni. Dan sangat menarik lah, lain daripada yang lain. Dan selain pada gambar, dia ada sertakan video. So korang boleh tengok macam mana ikannya. Jadi guys, ikan-ikan yang ada dekat Beta Hero ni memang long fin saja. Peminat-peminat half moon dialu-alukan untuk beli. So kalau korang tengok pun dia ada tulislah harga dan sebagainya. Pak, ikan dia memang cantik-cantik guys. Untuk penjual long fin, memang kita utamakan dua perkara lah. FNF, ekor korang kena tengok. Dan satu lagi, warna. So kalau korang berkenan dengan ikan yang ada dekat Beta Hero, korang boleh singgah Instagram dia. Okay guys, harga berpatutan dan dia orang JB. So siapa orang JB boleh dia COD lah. Okay guys, kadar itu saja perkongsian pada video kali ini. Kalau korang berminat untuk dapatkan long fin daripada Beta Hero, ikan dia memang cantik. Macam yang kita review tadi, saya berkenan dengan yang Galaxy tu sebab warna dan form and finish dia sebenarnya boleh di-develop lagi. Cuma yang Speccom tu dari segi warna okey, dan boleh di-groom lagi. Dan juga echo pun pada pendapat saya, kita tak nampak habis lah sebab dia tak flare dengan sepenuhnya. Lagi-lagi dorsal dia tu. So kalau saya tak letak dia sebagai Speccom lah. Yang Galaxy tu future com, boleh pergi ke com. Okay guys, so don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat. Jadi kalau korang suka saya review ikan, korang boleh recommend lah korang nak saya review ikan apa lepas ni. Okay guys, so assalamualaikum, bye, see you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.